The Tickers yang sering mengupload berbagai momen di sosial media, mulai sekarang lebih hati-hati ya. Karena baru aja kejadian pada 28 April kemarin, influencer asal Ekuador, Lendy Perez-Goiburo, tewas tertembak oleh dua pria bersenjata setelah ia membagikan foto makan siang di Instagram pribadinya. Begini kronologinya. Penembakan tragis tersebut dilakukan ketika Goiburo sedang makan di sebuah restoran. Insiden tersebut terekam oleh kamera CCTV yang menunjukkan dua pelaku menyerbu ke dalam restoran tempat Goiburo duduk dan menembaknya. Goiburo pun sempat mencoba berlindung, namun naasnya, salah satu pria bersenjata menembaknya tanpa ampun hingga ia meregang nyawa. Sebelum penyerangan terjadi, Goiburo sempat membagikan foto makan siangnya di Instagram pribadinya. Para penyidik pun percaya bahwa pelaku mengetahui lokasinya dari postingan tersebut. Sampai saat ini, pihak berwajib masih melakukan investigasi untuk mengungkap motif dibalik pembunuhan tersebut. Tuh kan, serem banget kan? Makanya The Tickers lebih bijak lagi ya dalam mengupload konten di sosial media, apalagi soal data pribadi seperti lokasi, tanggal lahir, dan lain-lain.